cerita kita lanjutkan kembali. Dan ternyata putri kerajaan Umbaba diculik oleh seorang nenek sakti. Di sinilah tempatnya. Kedua pengawal itu setelah mengetahui di mana letak penculik berada, akhirnya mendatangi tempat penculik dan berhasilkah menyelamatkan. Kita lihat langsung di TKP. Bentar. Tadi saya bilang nenek sakti. Saya nenek sakti, Pak. Kok ada jenggot? Kan sakti. Oh iya. Kalau nggak sakti nggak ada jenggotnya dong. Oh, iya. Gimana sih? Masuk. Iya. Orang catering ikut-ikut lagi. Iya. Orang catering dia. Udah. Masuk. Iya. Masuk. Belum bel. Oh belum bel. Bentar lagi tunggu berarti. Sekarang nih. Udah. Ma. Kita mau dibawa kemana sih, Ma? Sebenarnya aku mau dibawa kemana? Ma udah menculik aku dalam seminggu lebih. Main sinetron ya, Mbak? Ya? Aku mau dibawa kemana? Aku rugi nyulik kamu, tahu? Kenapa? Orang persediaan beras biasa 1 liter 3 hari, lo 4 karung sehari. Ma, bukan apa-apa. Jangan pegang saya. Udah deh, lo pergi aja deh. Gue capek tau gak ngurus lo. Jangan gitulah, udah aku gak mau. Aku maunya sama Ma aja. Jangan pegang aku. Ma? Tuh deg-degan kan aku. Deg-degan. Sana. Hebat sih, Ma, ya. Kau deg-degan. Iya. Jangan pegang aku. Kemarin aku diajak ke sawah. Aku pikir kau suruh memanen aku padi. Ternyata. Apa buktinya aku suruh banyak sawah? Emang aku kebo? Kebo aku kebetulan lagi sakit. Kamu kan available. Ya udah kamu aja. Aku ini kan putri, anak seorang raja. Putri apa kayak begini? Putri gegem begini. Putri seksi. Aku kayaknya suruh nyulik kamu deh. Salah deh kayaknya. Itulah putri zaman sekarang. Cabi-cabi. Cabi-cabi. Ya udah, Ma, bawa aku kemana deh, Ma? Aku lapar nih, Ma. Sana kamu, ah. Kamu tuh nyebelin lama-lama. Sana pergi ya. Jauh-jauh. Aku jijik sama kamu, tahu? Don't touch me. Don't you ever touch my body. Ma, biasanya ngomong gitu langsung suka sama gue loh. Oh iya? Serius? Wah, Ma, enak nih di lada hitam. Kalian berdua siapa, ha? Saya ini adalah prajurit dari kerajaan mana? Brahma Kumbaba. Oh. Kumbaba. Kau berani melawan Mak Lampir, ha? Aku berani melawan kamu karena aku tidak punya kesaktian apapun. Salah bicaranya. Kenapa lo berani kalau punya kesaktian apapun? Ya, tapi saya sakti. Kamu masih ingat dengan saya? Siapa? Oh, lihat saya. Ini kamu. Oke, aku menantangmu untuk bertarung. Serahkan keponakan saya, kalau tidak. Eh, ponakan? Hah? Anak raja? Oh iya, anak raja. Ngaku-ngaku lo. Enggak, ayo. Tidak akan saya serahkan. Kamu tidak tahu prajurit yang satu ini. Sudah, jangan berebutan aku. Ih. Saya anak raja. Eh, benar anak raja sih. Anak raja. Saya disuruh nyelamatin dia? Iya. Saya gak jadi. Ini anak raja. Ini anak raja, ini selamatin dong. Tanggung jawab. Ntar ujung-ujungnya gue naik pangkat terus dikawinin sama dia. Lu mau? Iya emang gitu kalau cerita-ceritanya. Gak apa-apa. Ya udah. Jarang-jarang dapat yang kurus. Kurus apaan? Bengkak gitu kurus lu. Ayo lawan aku. Lu lawan tuh malampir. Biar aku yang menyelamatkan putri itu. Oke. Kenapa? Lu makan apa memang gua makan bangke apa? Kau berani lawan aku, ha? Aku naon ae maneh. Berani lawan aku. Hah? Apa itu? Oh, iseng lah, oh, iseng. Kamu iseng ya? Hah? Lu pegang mana? Hah? Lu pegang mana? Gua pegang antena aja lah. Gua pegang teman gua lah. Oke, gua pegang malampir. Oke, goceng-goceng ya. Goceng-goceng. Jangan banyak omong deh tadi. Iya. Lu lagi sama anak raja. Ya kalau gua kecemplung sumur susah ngambilnya. Pindahin sumurnya dulu, pindahin sumurnya. Sumurnya yang Tohir. Aduh, Tohir, susah banget lu. Ya kalau nyungsep ke situ kan jelek banget. Ayo lawan, kamu tidak bisa melawan. Udah kamu sini dulu, ayo. Aduh. Oh, berani kamu sama aku ya, ha?
Aduh, menang. Kalah. Malah siut. Suit. Suit, suit. Jangan mabok-mabok. Akibatnya begini udah tua. Ayo. Makasih ya, Pak ya. Ya. Nggak mabok-mabok lagi lain kali dah, Pak. Ya. Nah. Muntah gua diminum. Amit-amit. Orang catering aneh. Nah, ini udah berantem? Belum. Beres, udah. Udah kelar? Oh, udah kelar, ya. Akhirnya sang putri pun dapat diselamatkan oleh para prajurit. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Aneh nih anaknya. Kita akan lanjutkan lagi, jangan kemana-mana. Tetap di 8 jam, oh!